selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mendeteksi seal clamp yang seharusnya diganti. Kalau nggak diganti, nanti terjadi waktu mesin dihidupkan pertama kali pasti keluar asap putih. Kalau mesin udah panas, hilang itu. Ini kita cek. Oh, ini keras. Cirinya pertama keras, terus kalau dimasukkan gini tidak ada terasa seperti ada yang ngerenjel gitu. Oh, langsung los. Cara melepasnya tinggal nyongkel aja sama open min. Terus kita pasang yang baru, kita lumasi dulu biar enggak terlalu sulit nantinya. Kita tekan, tinggal nekan aja kok, udah. Terus kita pasang. Oh, ini ada kerenjelnya. Sekalian kita tunjukkan untuk memasang kancingannya sama pirnya. Ini berklepnya dipasangnya ini balik-balik, enggak apa-apa, sama aja. Bawahnya kita tahan pakai tutup uli, kalau enggak ada alat untuk mengganjel ini. Kita dorong sama kunci shock 12, kita kasih kain biar bisa nahan.
setelah selesai semuanya kita ketok-ketok biar mapan. Sekian, terima kasih cara mendeteksi seal clamp yang aus sama memasang gear clamp sama kancingannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.